Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, kita sedang menunggu salat Isya di Muslim Player, tepatnya itu di depan Ka'bah, rekan-rekan sekalian ya. Oke, sedikit saya kasih tahu suasananya. Nah, di bawah itu tepatnya adalah bangunan Ka'bah. Oke. Di sini saya ditemani oleh Kang Umar dan Kang Dadang. Oke, saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian. Dua orang ini adalah orang-orang yang mempersiapkan nih sampai dengan detik ini. Oke, bagaimana ceritanya Pak Dadang nih bisa sampai ke Makkah ini nih? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua JM Community. Yang alhamdulillah atas satu kepastian dan rancang bangun Allah, saya dan Pak Umar sekarang bisa ada di Mekah Al-Mukarramah dan bisa langsung berada di Masjidil Haram. Satu proses yang panjang rekan-rekan sekalian, dimulai dari 3 tahun yang lalu Bu. Iya, iya, iya. Yang lalu. Oh, itu, jadi tidak langsung ya baliknya. Tidak, tidak Bu. Jadi begitu. Kan pada waktu itu Buya juga mau umroh gitu. Pada saat itu saya berbicara langsung Buya, Buya saya mau umroh, bagaimana caranya? Kata Buya, tetapkan impian, lakukan dulu apa yang bisa dilakukan. Pada saat itu belum punya apa-apa Buya. Belum punya apa-apa. Mikir rela gitu kan, gimana cara, nah gitu, apalagi
lagi bisa, alhamdulillah bisa sama dengan istri gitu kan. Iya, iya, iya. Itu apa dulu yang bisa saya lakukan? Kalau bisa nabung, nabung dulu. Setahun kira-kira kirain bisa langsung berangkat, tapi ternyata enggak juga. Terus saya tanya lagi, oh tuh bikin dulu paspor, bikin paspor rekan-rekan sekalian, kirain mau langsung jalan, ternyata enggak juga gitu. Tapi Buya mengatakan pada saya, jangan pernah merubah impiannya, tapi selaraskanlah teknik ini kan keadaan. Berarti impian itu nggak boleh dirubah ya. Nggak boleh dirubah. Yang dirubah itu caranya, berarti kan. Dengan selalu caranya juga bertanya pada guru. Siap. Alhamdulillah sekarang impian menjadi kenyataan. Luar biasa, alhamdulillah. Begitu mungkin Padang, kesan-kesannya nih untuk teman-teman semua gimana nih? Yang khususnya yang belum ya, yang belum beribadah umroh ataupun haji.